Sterilisasi di kawasan stasiun kereta gencar dilakukan PT Kereta Api Indonesia. Puluhan bahkan ratusan kios pedagang dibongkar. Tak sedikit pemilik kios yang tidak terima lapaknya mencari nafkah dibongkar paksa. PT KAI berdalih revitalisasi stasiun kereta mutlak dilakukan agar pelayanan penumpang terjamin, termasuk rencana penerapan e-ticketing dan tarif progresif di 63 stasiun se-Jabodetabek. Untuk persiapan penggunaan e-ticketing, PT KAI sudah memberikan instruksi untuk melakukan revitalisasi stasiun-stasiun. Dan satu cara yang dilakukan untuk pembenahan yaitu dengan dilakukannya penggusuran pedagang kaki lima yang berada di sekitar lokasi. Dan kini sisa-sisa tempat pedagangnya pun sudah dihancurkan. E-ticketing dan tarif progresif dianggap sebagai solusi tepat bagi para penumpang kereta komuter. Ya nggak apa-apa sih, asal yang penting fasilitasnya dibagusin, lebih rapi, terus keretanya nggak telat-telat. Sayangnya, target pemberlakuan tiket elektronik atau e-ticketing dan tarif progresif kereta komuter pada 1 Juni mendatang sepertinya masih jauh dari harapan. Buktinya, hingga kini sarana dan prasarana pendukung sistem baru ini belum rampung, padahal sudah tinggal beberapa hari lagi. Di stasiun Bekasi, Jawa Barat, ruang loket pembelian tiket elektronik masih belum selesai dikerjakan. 10 unit mesin e-ticketing belum terpasang sempurna. Sejumlah pekerja terlihat merampungkan pengerjaan lantai di beberapa sudut stasiun. Para penumpang kereta juga mengaku masih kebingungan dengan sistem baru yang akan diterapkan. Saya baru pertama kali melihatnya, banting banget sih antara di sini sama di luar. Nggak tahu kalau di stasiun kereta api yang daerah Jakarta lainnya. Demikian juga stasiun Depok Baru, Jawa Barat. Meski stasiun sudah bersih dari pedagang, sarana dan prasarana penunjang e-tiket belum juga selesai dikerjakan. Loket yang sebelumnya berada di dalam kini dipindahkan keluar dengan mesin-mesin tiket elektronik berjajar dan belum difungsikan. Sementara, kondisi sejumlah ruangan di stasiun terlihat kotor dan rusak. Targetnya, 1 Juni mendatang, penumpang kereta komuter sudah bisa menggunakan tiket elektronik dan tarif progresif. Tim Liputan, Trans 7.